Clickbank. Ketika kita berbicara mengenai Clickbank, ada dua hal yang bisa Anda lakukan bersama Clickbank tersebut. Yang pertama adalah Anda bisa jadi affiliate. Yang namanya affiliate berarti Anda menjualkan produk orang lain. Lalu Anda kalau berhasil menjualkan produk tersebut, Anda berhak mendapatkan komisi. Untuk mengetahui produk-produk apa saja yang bisa Anda jual, Anda bisa langsung ke marketplace di sini. Ya. Nah, cuman dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan apa saja yang bisa dijual dan bagaimana cara yang menjual tidak seperti itu. Nah, hal berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa bertindak sebagai vendor, seperti yang tertulis di sini. Kalau Anda bertindak sebagai vendor, maka syarat utamanya adalah Anda mesti punya produk digital, seperti e-book, audiobook, video tutorial, ataupun software. Kalau Anda tidak punya produk seperti itu, Anda tidak bisa menggunakan Clickbank. Apakah Anda menjadi seorang affiliate ataupun vendor? Mau tidak mau, Anda harus melalui proses yang namanya sign up. Anda klik saja di sini, sign up. Ini adalah form sign up yang harus Anda isi. Yang pertama jelas negara. Kita semua tinggal di Indonesia, negaranya adalah Indonesia. Pay name ini adalah Nama yang akan tercetak di atas cek yang akan dikirim oleh ClickBank. Ada baiknya Anda sekarang lihat dulu rekening bank Anda itu tertulis atas nama siapa. Kalaupun atas nama Anda sendiri, tolong dicek juga apakah nama Anda itu ada gelarnya. Kalau Anda adalah seorang insinyur, apakah insinyurnya itu ditulis di rekening bank tersebut. Kalau tertulis, harus Anda ketik di sini juga insinyur seperti ini. Insinyur Robert. Hanson. Nah, namun kalau anda punya gelar yang berbeda seperti ST Sarjana Teknik, anda ketik juga di sini ST. Atau kalau anda tidak punya gelar sama sekali seperti uh, dalam kasus ini yang saya gunakan adalah nama saya di rekening bank ternyata tidak ada gelar sama sekali, ya anda ketik nama yang persis dengan rekening bank anda. Dilanjutkan lagi dengan alamat anda jalan per mata nomor 5. Ini adalah alamat yang saya gunakan di video tutorial ini. Ini adalah alamat fiktif. Anda tidak akan menemukan alamat ini di Jakarta. Oke, sekedar untuk info saja kepada Anda. Kotanya adalah Jakarta Barat. Provinsinya DKI Jakarta. Kode posnya 11210. First name saya adalah Robert. Last name saya Hanson. Email yang saya gunakan adalah The Marketer. at gmail.com. Nomor telepon saya, saya gunakan nomor handphone saja. 6281. Ini juga fiktif, saya kasih 555 5555. Lalu username Anda di sini. Username untuk login ke Clickbank Anda. Saya gunakan username demar cutters. Tidak boleh lebih dari 10 huruf seperti yang disebutkan di sini. Maka saya hitung dulu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, okay. sudah full. Scroll ke bawah lagi. Saya harus klik ini, I have read and agree, lalu klik submit. Setelah Anda klik submit dari halaman sebelumnya, Anda akan dibawa ke halaman ini. Di dalam halaman ini Anda akan mendapatkan informasi bahwa Anda telah menerima email yang dikirimkan oleh ClickBank langsung ke inbox Anda. Coba Anda periksa terlebih dahulu email Anda. Saya yakin Anda akan menerima email seperti saya ini. Ada tulisannya confirmation code dari ClickBank. Nah, Anda perlu buka email tersebut. Di dalam email tersebut ada yang namanya 8 digit confirmation code. 8 digit confirmation code ini sebenarnya gunanya adalah sebagai password untuk login ke Clickbank Anda. Di dalam email tersebut terdapat juga yang namanya link untuk membuat proses ini akhirnya benar-benar selesai. Ya, Anda perlu klik link tersebut untuk konfirmasi bahwa Anda adalah orang yang benar-benar mendaftarkan diri dengan email yang Anda pilih tadi itu. Oke. Okay. Nah, sebenarnya proses untuk mendaftar ClickBank itu seperti ini saja. Tidak sulit, bukan? Sekian video dari saya dan sampai jumpa di kesempatan yang mendatang dengan video yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Sukses selalu untuk Anda.